menunggu bulan Ramadan ini, macam-macam cubaan ya. Nah, dan sudah pastilah untuk menenangkan jiwa ini, kita haruslah memikirkan tentang perkara yang baik-baik dalam bulan yang mulia seperti ini. Dan sebentar lagi akan berkumandang azan bagi menandakan maksudnya waktu azan. Berkumandangnya azan tersebut ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, Od. On, apa yang kau bawa satu troli ni? Eh, tak ada orang yang makanan minuman lah untuk buka puasa. Oh, nak bawa kenduri ke? Eh, tak ada lah. Habis? Ini makanan minuman untuk buka puasa suami isteri je lah. Suami isteri satu troli? Yelah. Apa yang kau beli? Eh, macam-macam bang. Dalam ni air je lima macam. Air tahu, air cincau, katira, bandung. Ini kuih pun macam-macam saya beli dalam ni. Kuih, kuih, kuih lapis, kuih ji. Kuih keot. Keot pun ada. Ha. Eh, kalau ada lebih-lebih tolak lah kat rumah abang sikit. InsyaAllah. Adik. Ada. Kat ujung sini boleh bang. Repek-repek okey eh. Hantar nanti. InsyaAllah. Ini jaga-jaga kau puasa tak? Eh, puasa bang. Assalamualaikum. Selamat buka puasa bang. Jaga diri mudah-mudahan dapat puasa yang mabrur. Acik! Ah, sarang. Itu. Itu budak gila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Saya pun gitu juga. Ini saya nak tanya Ustazah pasal kelas kita macam mana? Sepanjang bulan Ramadan, biasanya ditutuplah. Pasal orang nak fokus, nak beribadah kan. InsyaAllah akan dibuka 2 minggu selepas hari raya. Ni saya ni dah selalu jumpa ni, nak ucapkan terima kasih lah dengan Ustazah. Selalu nak dapat lauk daripada Ustazah. Itulah adat berjiran kan katanya. Habis orang bagi 3, kita balas baru 1. Itulah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Eh. Saya pun kita juga. Kita salah anak-anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kerja? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Su'an, apa khabar? Selamat berpuasa. Banyaknya belanja. Orang rumah tak ikut? Okeylah. Nanti kalau balik kena jalan dia. Allah. Dengar suara azan ke? Dengar apa suara azan? Tak dengar? Tak. Dan sebenarnya kita akan masuk waktu azan maghrib. Dan di mana perkumandangnya azan tersebut. Bang. Bang, jangan bang. Hei! Alamak! Belum buka kenapa nak makan ni? Budak dia dengar suara azan. Letak. Banyak kau punya azan ni. Hei, budak-budak ni dahsyat betul lah. Hei, tengah sini. Jam ni bapak dah set waktu buka. Kalau bunyi baru korang makan. Faham? Ini. Nanti siapkan semua. Para ahli. Assalamualaikum. Dengan tajuk ceramahnya berjudul Bila Kita Berpuasa. Tolong apa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, bangga rupanya. Bangga. Dah bulat. Memang kau kasi untuk buka puasa. Nah, ambil. Apa ni bang? Eh, ambil je lah. Terima kasih bang. Bang tu sikit. Baca sikit. Tak. Girik. Bang, pasal banyak benda. Pak, bang lah kasi makanan. Balas. Balas? Eh, nak kasi apa ni? Nyundi. Boleh. Empat je? Cukup. Terima kasih bapak suruh kasih mak. Terima kasih bapak.
Dah settle lah. Assalamualaikum. Siapa tu? Waalaikumsalam. Hai. Atika. Hai. Kau diam, kau diam. Kau duduk. Atika rupanya. Abang Mulat. Yeah. Mak kasih. Terima kasih. Atika tunggu siap. Tunggu tau. Kau diam, kau duduk je lah. Nak balas apa? Atika! Jeng, jeng, jeng. Ni untuk you. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Sampai serang kat Mak, eh. Anak saudara awak lah. Nak bagi onde-onde pun punya lambat. Besok yang kasih dia makanan tau. Kenapa pula? Yelah, habis kita kasih dia macam-macam makanan tau. Habis dia bagi kita tu onde-onde 4 biji. Dah, gitu cacat. Nampak tengok kan? Bang, setiap pemberian kita tak boleh harapkan balasan tau. Ha, itu namanya kita tak ikhlas. Faham? Ha. Lagipun bulan puasa macam ni kita nak cari pahala. Abang faham? Yalah. Alah. Lagipun abang saya tu kan abang tinggal. Abang faham? Bang, cincin macam kenapa? Begini yang. Ha? Abang nak pergi masjid dan menunaikan solat maghrib. Lepas solat maghrib nanti, abang sama makan. Okay? Assalamualaikum. Bang, cek apa? Apa cek apa ni itulah? Apa ni kempis ni? Kempis? Kompas! Kompas! Ha, kompas! Oh, dekat belakang frame tu, atas MPC tu. Lah. Terima kasih, yang. Assalamualaikum sekali. Hari ini laki aku. Betul tak betul ni, ya? Bukan tak main gini. Ini nak nyampuk. Makan. Bapak pergi solat tu. Ya, Pak. Ingat, makan jangan sirap kain baru beli ni. Ya, Pak. Lepas makan cuci pinggan. Ya, Pak. Jangan lupa tinggalkan bapak. Bapak belum makan. Ya, Pak. Jangan lupa solat. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tolong ambil kan abang tu benda tu cepat. Mana pakai? Oh, ada buku. Hadis alat korang. Gondo. Kasa blanker pun ada. Bintang tu. Sebelum abang lupa, kau cepat ambil bang. Kita semayang sini, kita semayang di satu round. Telefon! Alamak, bapa tak angkat, bapa! Bapa! Bro? Hello, bapa! Ni, abang! Abang! Abang ni tiba-tiba macam susah nafas. Bukan. Abang naiklah. Tunggu. Bang. Pak. Pak. Pak bagi senduk. Orang tua cakap, dia ni banyak sangat makan.
Sebab tu dia sesak nafas dia. Jadi kita kena pakai sendok ni keruk. Keruk angin dia keluar ni. Angkok, bagi aku itu minyak angin tu. Mungkin ini boleh jalan. Sabar. Dia banyak-banyak bagus macam gini kan? Pak Ngah. Ini Pak Ngah panggil ni pekam. Okey. Kau tengok color dia. Tahu. Sama dengan undi-undi yang kau bagi aku. Ya. Ambil dia. Pekam. Tak baik-baik pun Pak Ngah. Pekam pun tak jalan lah budak ni. Tam aja. Yang kita dapat 6 ya. Pakcik tu tak boleh harap betul lah. Pekak habis. Bidi-bidi puasa ya. Ingat tak tahu. Ingat apa? Gua beranak semalam ke apa? Ha? Kau nanti kau masuk. Kau nanti. Benda ni juga nanti ajar kau tahu. Badan yang nama kau soot eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha? Ah. Oh, asal ni. Mak. Oh, puasa kan. Macam panas gila lah kat luar. Bapak duduk sini, duduk sini, duduk sini. Abang kena duduk sini, angin tu lah. Kena kat abang sikit. Masya Allah, apa hal. Wah, lain eh. Bang, aku nak pergi beli kuih tau. Beli apa? Kuih. Oh, kuih. Abang duduk sini, jangan bangun-bangun eh. Okey. Duduk sini eh. Okey. Yang, beli lebih-lebih sikit tau. Yelah. Abang jangan bangun duduk situ tau. Sini juga. Okey. Yang, tunggu apa? Pakcik duduk anak ni. Bekerja-kerja. Pangan. Baik, Pak. Turun saja. Mana bubur masjid yang kita ambil tadi? Apa dia? Mana bubur masjid yang kita ambil tadi? Semua ada kat belakang. Macam-macam lagi ada makanan. Aku tak nak macam semalam perut engkau keras tak boleh bernafas. Asyik baik tak jalan. Ha? Tapi hari ini, kita kena ikut sunnah Rasul. Minum segelas air putih. Tengok ni. Makan satu biji kurma. Lepas tu, solat. Lepas solat, baru lantak nak makan apa kau makan. Cepat, makan. Lepas tu, jangan lupa ambil semayang. Cepat, semayang. Apa lagi? Kita penat lah ni benda. Cepat tu, ambil semayang. Kinak juga anak-anak aku ni.
evening. Yeah, Kementor speaking. Can I speak to Mr. Abang Along? Abang Along, eh? How are you, my big brother? Yes. Hey, now I'll deliver it from airport. Just I to come, ah. Bukan juice lah. Just. Just I to come your home. Your home, okay? Mari lah, bang. You punya English, eh? Rabak lah, bang. Hello, Abang Along. Yes, we coming home soon. Yes, Abang Along. Bye. On the way now. On the way. Hey, wah. Wow. Very nice, Singapore. Huh? Long time not see my brother. Now you go, can see my brother. Macam mana kau punya bulan madu? Best. Fantastic. Very wonderful. Very successful. Bang, bukan successful. Successful. Rasa betul Pak Busung kau punya orang putih. Mak Saleh dengar pun tak faham. Eh, sudahlah. Dekat Singapura ni cakap Melayu je lah. Duduk. Eh, Abang Long. Itu punya honeymoon best. Orang sana sampai hairan tengok suami ai. Eh, kenapa? Pendek sangat. Assalamualaikum. Salam. Welcome. Sod. Hey. Ingat salah rumah tadi. Ni mentut kan? Kuas, Tod! Tod! Bila kau sampai, Tod? Just arrival! Cakap orang putih berserak dia ni. Salah lah! Just arrive. Yes, you're right. I'm wrong. Hey, Tod. How's the weather? Oh, there! Yeah. Ooh, very cool! Cool. The snow, how many drop? Dah, bersirak lah kau cakap orang putih. Apa kata hari ni, berbuka dekat rumah abang? Absolutely. Sagit. Absolutely. Yes, absolutely. You're wrong, I'm right. Dentu, puasa hari ni? Hello, mulut tu jangan sedap. Panggil I dentum. You ingat I ni mercon ke apa? Ha? Nama I Betum, bukan Dentum. Sorry lah, sister. Apa ni, sister? You tak boleh panggil I kakak tau. Sebab I kahwin dengan adik you yang bongsu. I lah boleh panggil you kakak, you understand? You listen to me, sister. You tu tua kutuk daripada diri I. Lagipun, bulan-bulan puasa macam ni kan you, orang kalau pergi honeymoon, pergi Madinah. You berangan pergi Madrid. Tod, where you sleeping tonight? I sleeping here, what? Why? No lah, I just want to know where you want to get your own home. Oi, apa ni? Ha? Ada paper balik dekat dia balik? Ha? Dahlah, bang. Balik lah. Yelah. Hey, Tod. When you get a house, you call me, ah. Aku tolong cat tempat yang kau tak sampai tu, eh. Good idea. I like. Bukan I like lah. I like. I don't like. Cantik muka awak, eh. Nak cat rumah orang, rumah sendiri awak pergi cat sekarang ni. See you, brother. Get loose! Si tua bonyo tu kan ipar awak. Apa ipar? Selipar ada selipar. Ipar pula. Awak ni puasa ke tidak? Puasa? Kenapa? Astaghfirullahalazim. Hormatilah bulan Ramadhan. Dalam bulan Ramadhan yang mulia ni takkan nak lurut. Yang awak tanya tu, awak puasa ke apa? Astaghfirullahalazim.
lillah Abdullah. Takkanlah muka saya ni macam dia cute-cute, saya sihat walafiat gini tak puasa. Saya gila ke? Ni saya memang tak boleh angkat ya bang. Tak boleh angkat. Ha, dia ingat apa? Dia meriah sangat, melekut sangat. Ha, nanti dia si hobi tu aku kerjakan. Ha, tak kira siap malam pagi petang ke baju kilat dengan sekolah kepala. Ih, tak boleh tahan. Ha. Yelah, yelah, yelah. Saya nak buat satu kejutan untuk doang tu, bang. Saya nak ubah suai, abang. Ha, biar mata si hobi tu terbeliak tergantung-gantung, abang tahu tak? Ha, dia payah muka dia. Yelah, suka hati awak. Bang, saya nak siap makan. Tapi, abang mesti tengok VCD cara agama ni. Tengok tau. Alhamdulillah. Bagus, bang. Ya, abang memang suka pada syarah. Ni ustaz mana yang bersyarah ni? Ada Ustaz Syim Masood. Masya Allah. Lama dia nak tak sama, abang. Abang. Eh. Ha, janganlah, bang. Ha. Saya nak pergi siap makan dulu, eh. Okey, okey, okey. Okay. Siapkan lebih-lebih sikit, kan? Ha, iyalah. Wuh, bagus ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Siapa lu? Siapa cakap tadi? Entahlah, Pak. Eh, bulat cakap, Pak. Pak Busu pun cakap. Aku pula, Pak Busu pun sama. Ha. Semua cakap. Dengar. Nampak tadi? Nampak. Sekali lagi kalau semayang handphone berbunyi, mulut berbunyi, dengar sini aku sebat dengan kayu gom. Semayang dari semula. Dong. Kenapa? Saya nak semayang sendiri dengan isteri saya. Boleh tak? Jemaah lebih afdal. Ha, mulut tu jangan cakap. Sini semua. Allahu Akbar. Aku dah agak mesti dia orang membuta lagi. Bangun! Tod. Hey, please do not visit. Spelling pun salah. Madrid apa ni metod? Oi, Tod Gonzalez. Hey, tidur lagi. Bangun, saudara aku sabar dengan kayu gom ni, bangun. Apa ni? Bola. Bangun, cepat, aku sabar ini, cepat, bangun. Ah, bukan melihat yang kurang eh. Cepat. Oi, kamu, mana nak pergi tu? Sini. Sahurlah.
Pak, tu Pak Busu, Mak Busu tak selalu sekali? Orang selalu kat bilik. Dengar, makan jangan bersirap. Bapak masih kenyang ni, bapak nak ngaji. Jangan lupa tinggalkan bapak. Nah? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan! Dah tak? Lagi. Ayam. Alamak, Tat. Apa? Eh, bapak belum makan lah. Eh, a'alah bang. Matilah kita bang. Kau jangan takut, kau jangan takut. Kau serah aje kat abang. Eh. Abang ada idea. Kemaskan untuk bapak dia. Ayam kegemaran. Oi, dia panaskan lauk untuk bapak dia. Bertuah aku dapat anak macam gini. Ayam masakira yang pulang. Hey. Tak apa. Kari. Alamak, semua tulang. Woi, dong kerjakan habis semua ke? Kami berdua ni dah kena tipu dengan ejen. Janji je itu ini, tapi satu apa pun tak ada. Ya kak, sabar dulu kak. Tak boleh tuduh orang dulu aje. Kita nak kena sidik juga kenapa akak kena tipu ni. Mungkin akak kurang faham agaknya kan. Itulah, saya bila nampak iklan Cik Rosa dekat televisyen, dengar dekat radio, saya datang ni nak dapatkan nasihat lah. Macam mana kalau saya nak beli rumah ya, Bang? Okey, jadi akak dengan abang ni nak beli rumah lah. Nak beli rumah private ke, nak beli rumah HDB kak? Bang, rumah abang ni? Rumah yang apa? Kondo. Alah, beli rumah HDB dah lah, Bang. Okey, kalau rumah HDB kak, Bang, okey, berapa bajet akak, rumah berapa bilik, then di mana, lokasi, tingkat berapa, gaji berapa, CPF berapa, semua kita perlu tahu sebelum kita buat perancangan untuk beli rumah kak. Soalannya macam-macam. Macam examination. Examination. Abang ni macam examination. Itu perlu kak, sebab apa? Kita perlu tahu, okey, akak dengan abang ni pertama kali ke nak beli rumah kan? Ya. Yeah. Kalau pertama kali nak beli rumah, tak pernah beli rumah dulu, okey, akak boleh dapatkan grant RM30,000. Itu banyak tu kalau kita beli resale grant RM30,000 kan? Kalau kita beli dekat dengan rumah ibu bapa kita, kita boleh dapat RM40,000 kak. Kita dah tak ada ibu bapa. Tak ada. Kalau gitu kak, okey, kita kalau nak beli rumah kan, sebaik-baiknya kita nak buat perancangan kewangan dulu. Okey, kalau akak ni kan, saya tengok-tengok, maaf cakap lah kak eh, kalau umur dah lanjut gitu kan, kita nak tengok juga, sebaik-baiknya jangan ambil pinjaman kalau boleh. Kalau tak boleh, ambil sikit aja. Tidak. Kami berdua CPF dah banyak. Maklumlah, kerja dah lama, gaji besar bang eh. Yeah. Kalau boleh kita nak bayar habis saja. Hutang-hutang bayar cash. Itu yang sebaiknya kak. Sebab apa? Kalau kita dah umur 55 tahun ni kan, kita tak boleh gunakan sepenuhnya CPF kita. Nak ditahan masuk ke wang persaraan nanti. Jadi kita perlu teliti kita punya statement dulu, seumpama macam itulah. Bang, kita nak beli rumah berapa bilik? 5 bilik? Salah bang, 4 bilik lah. 3 bilik.
kalau kita nak beli rumah 3 bilik macam mana? Akak kalau nak beli rumah 3 bilik kan, kalau nak ambil pinjaman HDB, polis yang terkini kan, akak nak kena apply HLE. Baru kita dapat tahu berapa banyak pinjaman yang kita boleh terima daripada HDB kan. Oh, macam tu. Baru lega hati saya bila dapat penerangan daripada Cik Rosa ni. Berkenaan keuangan, dia punya selok-belok beli membeli ni ya. Tak sia-sia tau abang Long kita recommend dengan Cik Rosa ni ya, abang kan? Ya. Anak Rosa sure bagus. Ya, betul-betul. Bagus. Terima kasih Cik Rosa. Sama. Rosa, sure bagus. Berdua tu merajuk, bawa diri ke negara orang. Tapi pak, kenapa dia orang merajuk? Pasal kekasih. Kalau korang nak tahu, Panda dengan Pak Lang kau tu berkasih dengan perempuan yang sama. Ingat, aku tak nak korang berdua ikut macam perangai pakcik-pakcik kau tu. Tak ada apa-apalah. Pasal Cikis, Panda dengan Pak Lang sama tinggalan keluarga. Oi, lembutlah. Apa benda tu Cikis? Perempuan lah, Pak. Korang ada perempuan ke? Tak ada. Pak, itu punya lembik ke Pak Lang dan Pak Andak ni? Pak, macam ni ceritanya? Ceritanya begini. Ambillah kapak ini, Alam. Semalam kan hamba dah belah kayu. Kapak ini bukan untuk membelah kayu, tapi belahlah hamba. Apa? Tuan hamba dah gila kah? Kenapa? Tanpa pengetahuan tuan hamba, hamba telah berkasih dengan kekasih tuan hamba. Apa? Cis! Pui! Tuduh gunung sembilan lautan. Umpanku tabur ikan tak makan. Kalau melati yang tuan hamba gilakan, kenapa badan sekepik ini yang jadi tebusan? Kenapa? Kenapa tuan hamba tidak berterus terang dengan hamba anda? Biar hamba hilang kekasih, tapi hamba tidak mau hilang saudara. Cis! Cis! Hei! Bunuhlah hamba, tuan hamba! Bunuh! Tidak! Tidak, anda! Tuan hamba harus bunuh hamba ini! Tidak, Alam! Bunuh hamba! Tidak mungkin, hamba! Tidak, Alam! Tidak! Bunuh! Tuan hamba, bunuh hamba! Tuan hamba, bunuh saja hamba! Tidak! Bunuh hamba! Tidak, ya! Bunuh! Bunuh saja hamba, anda! Tidak! Tidak, Alam! Wahai kapak yang baru kuasa pagi tadi, bunuhlah hamba Alang. Tidak Alang. Bunuh hamba. Tidak. Bunuh. Bunuhlah hamba. Bunuh hamba. Belalah dada hamba Alang. Belalah dada hamba yang bunuh saja hamba. Bunuh saja hamba. Tidak. Tidak mungkin. Hamba yang harus lenyap dari dunia ini. Tidak ada. Bunuh. Tidak. Bunuh saja hamba. Hamba rela. Hamba. Masa aku.
mana? Bunuhnya mana? Tidak, Abang. Tidak, bunuh Abang. Saja. Tidak, Abang. Tidak, bunuh Abang. Saja. Abang, Abang rela. Abang rela. Kalau macam gini, sampai kiamat pun cerita tak tamat. Tak ya. Ya, tak ya juga. Tapi... aku sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Kau nak ke mana, Anda? Jangan ditanya ke mana aku pergi. Anda! Apa lagi? Baik besar ni? Ya, tak ya juga. Aku pergi dulu! Anda! Nanti dulu, Anda! Anda! Anda, nanti dulu! Sudahlah, Anda. Sudahlah. Aku rela serahkan melati ke tangan kau, Anda. Jangan tinggalkan kami semua, Anda. Tolonglah, Anda. Where you, ah? Eh! I don't know you. So, I thought it's my brother, Baya. I know your brother. Not my brother, ah? Yeah. From your, the back and your back is the same like my brother. Sorry, no. This bag is yours? Yeah, no, I throw it. This one throw one, ah? Okay, sorry, Baya. I'll see you around, ah. I go and find my brother, Anda, ah. Okay. Sorry, Baya. You pagol hai, oh. Mata kharap hai. Oh, hamara bhai nahi hai, Baya. Oh, kya... tergamak yang Pak Andak tinggalkan kita. Betul. Pak, Pak Lang macam mana pula? Situ tu pun sama juga. Merajuk bawa diri. Lah, bawa diri juga. Abang, Melati pohon, bang. Janganlah ditinggalkan Melati. Tapi Melati, Abang sudah ambil keputusan. Sampai hati Abang hendak tinggalkan Melati. Biar Abang berputih mata. Jangan Abang berputih mata. Abang tidak sanggup menghukum adik kandung Abang sendiri, Melati. Semata-mata kerana seorang kekasih. Tapi Melati cintakan Abang. Abang tahu, Melati, Abang tahu. Melati tak kasih tahu pun Abang tahu. Abang rela lepaskan Melati ke tangan adik Abang. Abang terhidu bau busuk, Melati. Macam bau bangkai. Jangan-jangan ada orang mati tak kat sini? Abang. Ya, Melati, kenapa? Lepaskan tangan Abang, Melati. Biarkan Abang pergi sekarang juga. Selamat tinggal, Melati. Abang, 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 sekali lagi Melati pohon, bang. Jangan ditinggalkan Melati. Tidak, Melati. Pantang pendekar mundur setapak. Bawalah Melati pergi bersama, bang. Tak boleh, tak boleh, Melati, tak boleh. Abang cuma beli satu je tiket feri. Selamat tinggal, Melati. Jangan tinggalkan Melati, bang. Jangan tinggalkan Melati, bang. Abang. 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 Abang! Pak, Pak Andak dan Pak Lang ke mana ni, Pak? Pak Lang kau dah jadi tauke. Ha. Dia dah berniaga di salah sebuah pulau di Kepulauan Riau. Pak Andak kau lagi dahsyat. Oh, bekerja di negara Timur Tengah. Buntar rindu dengan Pak Andak dan Pak Lang. Alah, Buntar jangan risau, Tad. Tahun ini, bapak dah pujuk itu dua ekor untuk berair dengan kita. Ha? Dan bapak nak damaikan orang. Betul, Pak. Yo, 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 mame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bangang macam orang muda lah. Get it, say. Yo, check this out, bro. Check what out? Please stand up. Please stand up. Betul, Pak, nak stand up ni? Stand up, Pak, Pak, nak nyanyi. Together. Pak. Sit. Duduk. Macam bro.
Abang ni apalah? Andy Skandar! Pemain bola! Alamak, abang minat kau lah, Andy! Ya, kawan. Apa khabar, abang? Baiklah. Dulu abang kat kampung kan? Alamak, pemain bola handalan tau! Oi, abang kat kampung, abang kuat lari tau! Tapi abang kau lari, macam kuda jantan! Nafas! Bila nafas dulu, dah macam kuda gila lah! Betul, Lima! Sayang! Abang boleh masuk ke National Day Team dah? Apa pula National Day? Habis? National Team! National Team! Eddie, macam mana? Boleh? Boleh. Tapi dari segi rupa abang ni, saya rasa... Boleh, bang? Wallpicker! Oi, bang. Alamak, abang memang dulu goalkeeper tau! Ya. Bukan goalkeeper, goalkicker! Itu betul kan, kakak? Bila bola tu lepas kat luar padang, abang cuma ambil pungut tu bola, campak balik kat dalam padang. Bola terkeluar, abang kena pungut. Kasih pada orang main bola. Yeah, itu tak cerewet lah. Janji boleh masuk goalkeeper punya lah. Betul lah, kan? Belah goalkeeper kan? Yeah. Oh, problem. Problem ni. Ambil gambar. Peminat ni, peminat. Abang ambil gambar saya? Boleh? Betul. Boleh. Abang ambil. Ha, boleh dapat? Okey. Boleh tak? Boleh? Asam. Okey. Halo. Ya, Cik Roza. Saya dah sampai dah. Cuma suami saya tengah berbual dengan orang. Cik makan. Pemain bola internasional ni. Ya. Saya datang sekarang juga. Boleh. Eh, bang. Ya. Cik Roza dah panggil tu. Roza mana pula? Kita kan nak pergi tengok rumah dekat Asia tu. Tak payah kita dalam rumah ni. Tak boleh. Saya jalan dulu. Boleh pergi? Terima kasih. Abang ni. Apa boleh pergi? Kita salah. Ya, betul. Kepala dia sesuai dengan abang. Alamak. Your face are very familiar. You a sword? Hey, you don't know me already, ah? Sword, my brother-in-law. How are you? Go, good, very good. Hey, today I see your face like different, you know. See, your hair, many color. Alamak, your face like young, you know. Thank you. I love you, man. Tell you, you puji my hair already, ah? Brother. Untuk belanja you buka puasa restoran kan? Hello. Thank you very much. Kita dah order makan dekat restoran yang termahal. Jangan marah. Hello. Tak ada orang yang marah. Lagi bagus bang, jimat duit kita kan? Method, kau dah dapat rumah? Bang, mari kita tengok kondo kita tu bang. Kau dah beli cat dengan tangga? What? Nanti kau boleh cat sendiri. Jalan balik. Jalan. Brother. Let's go. Apa let's go? Mario. Adios. Dalam situ. Anda. Bagaimana di Timur Tengah? Masya Allah, sungguh menakjubkan. Tapi dapat ke film baru? Ana jadi rebutan anak-anak dara di Arabi. Masya Allah. Mereka kata muka ana mirip film star Arabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngada engkau hidup rupanya ya. Nyawa di tangan Tuhan, Alang. Kalau kau dah balik, kau saja tinggal di sini. Biar aku yang keluar. Cis, kau jangan berani cakap begitu, Alang. Kau jangan pergi. Aku saja yang biar pergi dari rumah ini. Jangan, Alang. Biar aku saja yang keluar. Kau tinggal di sini, Alang. Tidak. Aku tidak relakan adik aku pergi keluar. Aku saja yang keluar. Jangan, Alang. Biar
aku saja yang tidak berpulang. Tidak, bayar, biar aku yang pergi. Andre, minum air. Kita kan puasa. Aku tahu sekejap lagi nak buka. Baik, korang minum sekarang. Tak guna puasa kalau bergaduh macam gini. Tak hormat bulan puasa. Minum, aku tangan ni minum. Cepat, minum. Air lampu, kau yang menjadi saksi. Aku belum tergamak lagi nak minum. Alang, engkau aje lah yang minum, Alang. Ambillah. Entah. Ikhlas. Minum. Minumlah. Aku pun ada selera nak tengok ni. Minum. Tapi aku lebih rela kalau adik kandung aku sendiri yang minum. Kau lah minum, Alang. Kau aje lah yang minum. Kau aje lah. Tak payahlah. Tidak, tak aku. Payah. Aku tak payah. Aku sanggup. Aku yang kau minum. Tidak. Minum, aku Alang. Aku peluang kau. Minum. Minum pun nak bergaduh juga. Menyampah aku dengan korang lah. Kakak! Kek orang ni! Izinkanlah saya tinggal bersama-sama dengan kakak! Apalah salahnya anda? Rumah akang kau ada dua! Bilik kosong anda. Lainlah kalau akak kau ni tak ada rumah! Sindir nampak! Izinkanlah kita mengundurkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, pergi siap, buka cepat, nak buka ni, pergi siap, siap. Cepat. Cantik yang, kalau abang pakai lagi mancung. Betul bang, lawa kalau abang pakai ni tau. Menarik. Tapi bang, saya suka yang itulah bang. Yang itu cantik tau bang. Kalau yang pakai boleh merah mata di badan abang tengok tau kalau yang pakai. Betul. Abang tu. Bila majlis perkahwinannya kak? Bukan majlis perkahwinan. Kita nak tempah untuk air raya. Adik tengoklah dulu. Nanti yang mana yang kakak nak, bila-bila saya nak tengok tempat lain dulu. Nanti kalau saya nak, saya datang jumpa dengan dia. Saya kasih kat dia. Terima kasih, Lin. Kak pun nasi juga. Terima kasih, Lin. Selamat datang. Terima kasih. Baik. Abang. Cantik. Terima kasih. Cantik ni eh. Baru-baru. Baru lagi tak. Ini specialist namanya. Ini nak buat tempahan untuk air raya juga. Air raya.
Berapa lama ni nak tempah gini mahal ya? Boleh lah, Tai. Cukup senang betul lah. Terima kasih. Ada tak album-album yang boleh tengok macam mana besin-besin dia? Cantik eh. Kalau nak tempah baju air raya ni, berapa lama boleh tempah sekarang? Sempat lagi. Oh, sempat ni. Boleh eh? Buat nak warna apa kan? Taulah, nak macam color lain dah tahun ni. Yang color pink ni pun lah warna. Color pink eh. Alah, last year kita dapat warna pink. Nak color macam ala-ala, macam lain gitulah tahun warna-warna ni. Warna-warna lah. Warna-warna lah, tapi macam ala-ala, macam lain gitulah eh. Bang, sinilah nak pilih apa kala ni. Kau tak tahu kala apa ni. Awak choose je lah. Alah, sesama lah apa ni. Mana cantik? Mana-mana? Tahu ni, agaknya ni lah. Ni okey. Nak warna-warna? Tak nak lah macam rainbow, macam hobbit gitu kan. Dia macam lain gitu lah. Lain gitu lah. Cantik, cantik. Letuk kan? Ini suami ke adik? Suami. Ni suami akak, dek. Ini awak ni, yang ni okey. Ni bright kan? Sikit kan? Bright. Oh, power ni. I like. Oh, this one also can. This one kita ambil 4 set dah sekali senang. Memang sesuai untuk rumah kita ni. Baik. Bapak mana? Tengah cat rumah. Ay. Malam raya lagi cat rumah? Mari, mari. Duduk saya. Waalaikumsalam. Waduh. Apa sih? Baik. Bapaknya tak datang? Bapak tolong gantung langsir dengan mak Pak Umar. Aduh, gantung langsir. Langsir, cik. Langsir yang ditinggap itu? Ya. Ini apa ini? Bapak kirim dari rumah, cik. Bagus. Dol. Bapak kau pula apa hal ni? Bapak tengah rebus ketupat. Ambil tempat lekas. Semua main kirim aja. Apa hal ni? Tak tahulah. Ini semua budak-budak nak baca apa. Nanti. Bapak engkau tak boleh datang, apa hal pula? Demam. Pakcik dan bapak kau baru pergi ambil bubur masjid tau. Kita kasih habis 2 mangkuk. Macam mana bapak kau boleh jadi demam? Entah. Bapak dia demam. Suka hati lah bapak kau demam. Datang. Duduk. Mana duduk ni, kita duduk kan? Demam pula. Penyakit orang datang cepat je. Iyalah. Macam-macam, tu dong semua kirim. Kau pun nak jadi orang lagi ke tidak ni? Budak-budak ke mana ni? Soal. Ya, Pak. Betul. Kita mulakan balik. Boleh lah. Tak ada orang lagi. Tak ada kita ni dengan budak-budak ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang hadir dan kepada wakil-wakil yang datang ni. Terima kasih kerana wakil bapak-bapak semua. Kita besok dah nak menyambut Aidilfitri. Jadi malam ni kita bertakbir bersama-sama beramai-ramai, insya-Allah. Dan kita mulakan sekarang, silakan Syekh. Ayolah, saya cubalah ya. Ini yang bagusnya kalau selalu tengok VCD syarahan. Bunyi dia macam karaoke lah. Macam gini agaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك ولذات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم يا حمد الكريم مري Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa masuk. Ailang, baru setahun kau kat jauh dah macam barongan aku tengok. Alung. Tipati yang mulia ini, Alang ingin memohon ampun dan maaf dari hujung rambut ke hujung kaki di atas segala kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Maafkanlah. Ngawong juga ingin minta ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan yang telah Ngawong lakukan pada Ngawong. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Kiss! Budak-budak ni mana? Bulat rambut kat? Kat bilik. Kat bilik? Abang, raya, takat. Abang masuk dulu ya? Duduk ya? Duduk eh? Abang, teman-teman. Mana pula budak-budak ni? Tak ada benda dalam bilik. Bulat? Bungkat? Ya, Pak Busu. Ya Allah. Patutlah Pak Busu tak nampak. Rupa-rupanya baju raya kau ni dah sama dengan langsir. Ha, tak ada katil dengan sarung bantal ni. Eh, sudah balik pulang. Assalamualaikum. Oh, selamat datang juga adik abang. Alright. Alright. Selamat hari raya. You too, bro. Fuah, abang minta tolong sikit boleh tak? Ini hari baik bulan baik ni, kau pergi minta maaf dengan Kak Ketum kau tu. Cepat. Cepat! Apa sebablah saya nak kena minta maaf dengan dia, bang? Dia kan pangkat adik ipar saya. Hello, I kan lebih tua daripada you. Macam mana I nak minta maaf you pula?
Oh, pagi hari macam ni, baru mengaku you tu tua. Kalau tak, bulan puasa, you perasan you muda je, eh? Sudah, sudah! Pagi raya pun tak habis-habis macam kucing dengan anjing. Bertekak je. Ha? Tak tu nak belalah ke? Cuba minta maaf. Nasib baiklah. Saya pandang muka abang kau. Cepat! Cepat! Kak, saya minta maaf! Sama-sama! Oi, halusnya budi bahasa korang berdua. Gatal tangan aku macam aku nak tangan aja tau! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ya Alung. Baru setahun kau dekat Arab dah macam tau ke Arab. Cheese! Sampai juga kau di pagi raya. Ata! Aku banyak berdosa dengan kau. Aku ingin meminta maaf dengan kau. Aku yang sepatutnya minta maaf dengan kau. Tidak, Alang. Tidak, aku saja yang patut minta maaf dengan kau. Janganlah, tidak, aku saja. Aku yang patutnya minta maaf dengan kau. Aku adalah bukan kau. Aku tidak ada Allah. Tidak. Aku yang minta maaf dengan kau, Alan. Jadi siapa yang nak maafkan siapa sekarang? Aku. Tidak. Aku yang maafkan. Hei, ini maafkan korang dua. Hah? Tak minta maaf pun bergaduh. Pagi raya pun bertikau. Apa ni korang ni, ha? Assalamualaikum. Ha? Sampai pagi raya pun korang nak bertikau. Ha? Nak minta maaf majalah. Kenapa ni senang bergaduh ni? Apa sahaja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya. Apa dah terjadi? Macam dengar ada pergaduhan ni je. Tak ada. Belajar dialog je. Abang ingat dialog lah sikit. Banyak kau punya dialog. Duduk. Ustazah, jemput duduk. Silakan. Selamat raya. What's up? Begini ceritanya Ustazah. Terlanjur Ustazah dah sampai ke rumah saya ni. Terima kasih dan selamat raya. Sebenarnya bukan ada apa-apa. Adik-beradik saya dan ipar duai saya ni, tadi bermaaf-maafan saja tak ikhlas ipar duai. Yang tadi pula macam nak bergaduh bermaaf-maafan. Ustazah, tolonglah nasihatkan dulu sikit tentang maaf-maafan ni, Ustazah. Alung, semua yang ada, sebenarnya hari raya ni adalah nikmat dan hadiah Allah SWT kepada kita. Jadi, kita sepatutnya perbanyakkan bertahmid, bertakbir. Alung juga, sebenarnya bermaaf-maafan ni tak semestinya dibagi raya. Sebaiknya ketika kita menyedari kesalahan dan kesilapan kita. Itulah, Ustazah. Saya memang tak harapkan orang hari-hari lain memang payah ni. Pagi raya pun bukan katakan nak berbaik-baik. Nak berkecoh tadi, hancur lebur tadi hampir-hampir. Yelah, tapi seandainya di kalangan kita tak berkesempatan, pagi raya pun tak menjadi kesalahan kalau kita mengambil kesempatan di pagi yang mulia untuk bermaaf-maafan. Dalam Al-Quran, Allah SWT ada berfirman yang bermaksud, orang yang memaafkan itu lebih hampir kepada takwa. Oh, dengar tu. Ini lagi satu, Ustazah. Maaf satu hal. Ini kita ni, saya kumpulkan diorang di pagi raya ni, yang daripada Jawa, daripada Arab, ipar duai ni. Saya nak diorang berbaik-baik, eratkan tali silaturahim. Tapi hampir saya kecewa, Ustazah, dengan perangai-perangai diorang ni. Tolonglah nasihatkan diorang, Ustazah. Silaturahim ni sebenarnya memang adab dalam Islam. Memang ada dalam agama. Faedahnya begitu banyak. Antaranya, silaturahim ini dia boleh melambangkan syiar keimanan. Maknanya boleh menambahkan keimanan kalau kita melakukannya. Kedua, dengan silaturahim ini juga boleh menambah umur kita. Jadi sempat itu kita bertaubat. Yang ketiga, orang yang merapatkan silaturahim itu akan dijauhkan Allah daripada kematian yang buruk. Yang keempat, dengan silaturahim itu juga memakmurkan rumah tangga, memperbanyakkan harta. Yang terakhir, dihapuskan dan diampunkan segala kesalahan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang bermaksud, orang yang memutuskan silaturahim ini tidak mencium bau syurga.
Semua dah dengar kan? Apa lagi? Apa lagi? Puah! Cepat! Tak maaf kak, Puan menyesal dengan kakak. Biar dengan kakak meminta maaf kak. Kakak begitu Puan, kakak pun bersalah dengan Puan. Jangan marahlah dengan kakak, maafkanlah dia. Alhamdulillah. Ah, anda, Alang, tunggu apa lagi? Alang, anda. Di hari yang mulia ini, kupunak dibuat ampun dan maaf, Alang. Gara-gara mengikutkan hati yang panas tegama, anda meninggalkan keluarga kita. Ampunkan, Alang. Aku pun gitu juga, anda. Aku pun mohon ampun dan maaf segala kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Barang yang lepas kita jangan kenang lagi. Kita carilah mata yang baru ya. Insyaallah. Harapkan nampaknya dah berjaya segala hajat abang. Ustazah, mohon ustazah. Ya ustazah. Soal. Wah, bagus rumahnya ini ya. Macam di Bukit Timara Nature Reserve. Ya, pokoknya banyak ya. Tapi sebenarnya tuh kurang lagi tuh. Ada lagi. Kita memang suka banyak bunga, tapi dah habis. Ada membazir. Along, kami suami isteri sebenarnya menyusul minta maaf pada Along sekeluarga kerana tak dapat berai rumah Along. Ha. Lagipun tahun ni Along sudi datang berai ke rumah kami. Ya segan Along, manalah kami nak letak muka kami. Saya sebenarnya Along dah puas tau nasihatkan dia ni. Abang Gel ni. Gel? Galak ni lah. Ha. Tapi dia tu degil. Saya suruh pergi rumah Abang Along, dia tak nak. Memang Gel tu degil. Ah, saya minta maaf, saya ke dapur dulu eh. Galak. Hello. Abang tahu Galak kecil hati dengan abang pasal abang tegur Galak tempoh hari kan. Sebenarnya bukan apa Galak. Ha, abang ni sampaikan mana arwah isteri abang kakak Galak tu untuk jaga Galak. Saya tahu Along, keluarga kita ni bukan besar sangat kan. Takkan saya dah lupa keluarga pula. Apalah Along ni. Sebab tu kita datang ramai-ramai ni. Kata orang tu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ya, bagus. Bagus. Habis datang rumah kau ni tak ada air ke apa? Dah dingin cepat sikit lah. Sini lapar tak. Susah je lah. Marilah, import makan. Mari kita makan. Cik, ni segera je. Cik, engkau ni memang tak pandai masak. Semuanya lauk dia masak rosak. Ha, makanan ni segera makan. Terima kasih. Makan dulu. Alhamdulillah, nenek saya makan kat kampung. Makan dulu.
Dah, dah, lang. Makan dulu. Ini sedap juga ni, kuenya ni. Kelopok apa yang makan dulu? Walak kuyak. Aku dah cakap itu hari tempat jangan ketat-ketat, degil. Kan dah kuyak. Macam mana nak jalan raya ni? Eh, takkan nak pakai baju raya saya pula. Mana muat, eh? Eh, takpe, takpe, takpe. Saya dah dia. Ah, okey. Pula nak ikut cik tu, Mat. Mana? Sabar, eh. Sayang. Ah, baik-baik, baik-baik. Benda tu, eh? You're welcome. Yes, abang pun nak welcome bos abang. Patutlah suruh PA siapkan lauk pauk istimewa ni. Pasal abang dah berjanji bos abang nak beraya kat rumah kita. Nanti dia akan bagi besar punya angpau pada kita. Macam besar periuk besar keraknya. Panjang pun sekerak tu. Bos abang, kejap ya. Hello bos. Selamat Hari Raya. Barisun speaking. Basirun. Oh. Kau Along rupanya. Kau nak beraya kat rumahku? Boleh, silakan. Bila nak datang? Besok boleh? Apa? Engkau dah sekarang? Engkau dah dekat apa? Okey, bye. PA, lekas tutup lampu, tutup TV, tutup semua, tutup lampu bawah semua. Kenapa, bang? Matilah kita, cepatlah tutup. Pasal Along dengan rombongannya nak datang ke sini. Yang besar, yang gedebak, yang lebar, yang environment. Habislah lauk pauk bos abang tu. Ayah. Mereka akan attack nanti. Tak apalah, bang. Ni kan rezeki mereka. Alah, tapi diorang tak buat temu janji. Cepat. Ini suratan takdir ke? Surat? Okey, surat. Mana paper ini? Surat. Last minute. Ada kematian. Pergi melawat. Ikut ke bumi. Selamat Hari Raya, Pak Afzali Batin. Batin, Pak Batin. Besok datang aja lah. Aku nak tampal. Thank you.
Assalamualaikum. Puas kira. Assalamualaikum. Cukup di bini kamu ni. Why ah? He not open the door. Ha? Alah. Hilang. Apa dia tulis tu lah? Tu. Ya, I baca. Last minute ada kematian. Pergi melawat ikut kebumikan. Datang besok. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Apa ni Along? Hey, tadi baru saja Along telefon dia yang jawab dia suruh datang. Takkan ada kematian? Nasib baik bukan dia yang meninggal. Betul dia telefon dia. Takkanlah lupa nombor telefon kawan baik. Macam mana ni? Tak apa. Jangan berputus asa. Along banyak kawan. Tak dapat rumah ni, kita pergi rumah bawah. Mari kita. Abang tak makan ke? Ay, nanti dululah. Abang kan tengah penat ni. Abang baru set karaoke tau. Nanti kawan-kawan kawan-kawan abang nak nyanyi. Abang cukup ramai tak hari ni? Oh, tak ramai. Kawan-kawan abang aja. Kawan-kawan abang aja? Hidangan yang abang jemput tu, yang abang tempah tu cukup ke? Cukuplah. Yang dulu tahu tu kan tambah lebih. Dulu kan abang tak datang, bang. Abang ni lokek betul lah. Apalah salah order lebih sikit. Alah, ngot. Jangan membazir, ngot. Membazir tu sedaranya syaitan. Kau nak macam mana? Waalaikumsalam. Masih ingat dengan aku, Wang? Ingat, Along. Minta maaf aja lah. Aku ni datang ramai-ramai tak bilang kau tak datang. Jangan cakap gitu. Hari baik, bulan baik. Tak salah kan? Kita kan kawan lama. Sebenarnya gini, Wang. Aku tadi di rumah atas, rumah sepupu aku. Iya. Tiba-tiba tak ada rumah pergi melawat orang meninggal. Tak dengar berita, bang. Hari raya mana ada orang meninggal? Itulah. Besar majlis kau, ya? Oh, iya. Ada karaoke kau. Boleh makan? Silakan. Saudara-saudara saya semua, jumpa makan yang malu-malu. Makan kita boleh karaoke. Memang ini memang untuk kita semua ni. Alhamdulillah. Sama-sama, 1, 2, 3 dekat. Terima kasih. 1, 2, 3. Memang ini memang untuk kita semua ni. Alhamdulillah. Belum buka puas. Sama-sama orang baru balik. Lagu 60-an. Lagu Hari Raya, obok tak ada lah. Lagu Jowok tak ada. Lagu Termenung. Music please. Mengapa kau termenung? Mengapa kau makan? Mengapa kau bersedih? Hiburkan hatiku. Mengapa kau bersedih? Hiburkanlah hatimu. Gembiralah lalu.
Kenapa kau bersedia? Hiburkanlah hatimu. Berdoa lah. Kenapa kau doa? Doa kita. Bubuk, bubuk, bubuk. Doa, doa kita pacar. Bubuk. Makan, makan, makan. Bersedia. Hiburkanlah nenekmu. Gembirakan selalu. Bagian ini, bagian ini. Hei, hei. Halo, halo. Halo, ini lo. Tunggu. Halo, halo. Agar diketemu semula. Mengapa kau termenung? Mengapa kau bersedih? Mengapa hatimu gembiralah selalu? Lagi sekali kerja ini. Nah, bang. Mentang-mentang hari raya kau makan banyak ya? Tak, tadi baru makan mi segera. Makan mi segera? Ya. Iya. Ya. Halo. Sini. Wah, wah, wah. Ada apa? Oi, kau kahwin kau tak jumpa aku ya? Bila aku kahwin? Ya, ini ya, ini yang sebelah ni. Siapa? Anak aku Bulat, kau tak kenal? Hah? Bulat. Bulat? Alah. Kenapa kau kasi pakai baju baju tidur? Baju dia koyak, pinjam baju orang. Ndak bulat. Aduh, ndak berembang kau ni. Hei. Eh, yang datang semua paus lah. Enggak. Itulah abang habis lah. Itulah abang ni lukis. Orang suruh order lebih-lebih abang tak nak. Kan apa dah jadi? Sudahlah. Cukup pun. Itulah abang ni. Apa kan? Iyalah. Faham. Kaki pun sini aku tempatnya dah berhenti ya. Buang aja, buang. Bang, kita baru order, bang. Buang. Kita nak balik pun. Nak balik? Yelah. Cik, tak ada duit raya ke? Duit raya? Ada. Cik, saya tak ada. Oh, kau dah kerja kan? Tak ada lah, orang masih sekolah lah. Oh, kau ikut aku yang kau ikut. Kau selalu ikut aku kau ya. Bulat. Lah. Cik, makasih cik. Gini aja. Kita nak ikut. Ikut boleh? Boleh semua? Boleh. Terima kasih. Pak, abang cakap kan ada kawan abang nak datang. Habis? Dah habis semua macam mana? Kita lari ajalah. Halo, saya ada lagi satu plan. Plan apa lah? Ada lagi satu rumah kawan saya belum pergi. Ya, pergi sekarang boleh. Langsung terus. Mari kita. Ya. Mari. Yuk. Eh, Pak Abang kasi buntat $50 lah. $50? Eh, siang abang kan gini. Tak boleh. Ini, Pak Abang ada handbooknya. Bagus dia cantik. Ini tapi Pak Abang nak yang ini boleh? Boleh. Ini ambil dalamnya ada $10 tau. Okey, masih Pak Abang. Ya, hati-hati jalan ya. Nanti Pak Abang ikut sekali ya. Pak ni. Alamak, $50 dah habis, dah terbang. Yes.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa pula tu? PA. Pergi tengok. Ayolah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Membawa diri